Masuk dulu, Ben. Duduk aja dulu, Ben. Tadi habis dari mana, yuk? Dari belakang. Sorry, gue gak denger, lo baru datang. Ngapain sih, nih? Ya, aku mau nanya kabar sih. Kan kita udah lama ketemu nih. Sekalian mau ngasih kabar baik. Kabar baik apa? Ini, yuk. Ini... apaan? Ya, jadi... aku bakal nikah bulan ini. Ya, oke. Selamat ya. Kok kamu berubah, yuk? Emangnya aku ada salah ngomong? Nggak ada salah ngomong sih. Tapi ya... nggak ada hubungan ya sama hidup gue. Ada masalah apa sih, yuk? Coba ceritain disini sekarang. Gue nggak ada masalah, Ben. Lu bakal hidup bahagia dengan istri lu nanti. Tapi ya udah. Nggak ada hubungannya sama hidup gue. Oh, gue ngerti. Jangan-jangan masalah itu ya? Ben, gak usah longgit lagi. Yuk, aku bisa minta bantu kamu. Lu gak usah sok-sok peduli sama gua. Lu gak usah sok-sok ngerti gua. Ini gua sekarang pulang. Aryo. Aryo. Kamu ini kenapa sih? Maksud aku, datang ke sini hari ini, memberikan undangan itu, supaya kamu bisa merasakan kebahagiaanku. Bahagia, Ben. Hidup lu tuh membosankan, tau gak? Lu bakal punya istri, lu bakal punya anak, lu bakal nyekolahin anak lu, terus lu bakal mati. Bosen. Terus kenapa kalau hidup lu membosankan? Karena kalau lu bisa dapat kebahagiaan itu, kenapa gua gak bisa? Gue gak mungkin bisa datang ke rumah sahabat gue sendiri dan ngasih undangannya sama kayak gitu. Buat gue, realita itu udah gak ada. Yuk, keluar. Aryo, lu keluar sekarang! Apa kabar hari ini? Kemarin si Ben datang loh ke rumah, ngasih undangan pernikahan dia buat bulan depan. Perasaan baru kemarin kita ketemu sama ceweknya. Kok udah nikah aja ya? Udah berapa lama yuk di sini? Nadira? Kamu ngapain di sini? Kita mau kemana? Saya aja sama aku. Yuk, udah lama ya kita kesini. Iya. Ingat gak sih, Dir? Waktu itu kita pernah kesini terus hujan deras banget. Sampai-sampai kita harus berteduh di pendopo situ. Oh iya. Kenapa, Dir? Gue lakukan sesuatu gak, yuk? Apapun. Lanjutkan kisahmu. Maksud kamu? Kisah kita udah berakhir. Tapi hidup kamu harus terus berlanjut.
apakah aku gak ada pilihan lain? Kamu punya banyak pilihan, yuk. Semua pilihan itu ada di tangan kamu. Kenapa cinta itu singkat, namun melupakannya abadi? Nadira, aku berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap langkahku, untuk setiap kesalahanku, bahkan setiap kegagalanku. Karena setiap hal yang aku jalani membawaku kepadamu. Mereka berkata bahwa cinta itu buta. Namun bagaimana bisa aku melihat keindahan yang ada di depanku? Sebuah anugerah dari Tuhan. Anugerah yang tiada bandingnya. Sebuah anugerah yang tidak mau kulepaskan. Aku mencintaimu lebih dari hidup ini. Aku mencintai senyummu, tangismu, amarahmu, bahkan air matamu. Aku mencintaimu karena telah memberiku indahnya arti cinta. Aku mencintaimu karena aku tahu arti kebahagiaan. Mereka berkata, cinta itu tidak berkesudahan. Tapi kenapa cinta kita harus berakhir? Kenapa sesuatu yang begitu indah bisa pergi? Kenapa Tuhan memberikan sesuatu yang indah, namun mengambilnya kembali? Dalam ketiadaan, dalam kesunyian, aku berjalan tanpa tahu jalan yang harus kuambil. Sendiri, dalam kesunyian abadi. Ketika kamu meninggalkanku dari janji abadi yang kita buat. Tetapi, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Dan cinta adalah mengetahui kapan kita harus melepaskan, tahu kapan kisah kita harus berakhir. Terima kasih Nadira untuk kisah yang indah ini. Aku akan melanjutkan kisahku untuk kita berdua. Terima kasih Nadira, dan sampai jumpa.